Oke, jumpa lagi dengan channel Ana Malik Ibrahim. Video kali ini adalah video percobaan handycam Panasonic yang kemarin sudah saya posting video cara membongkar untuk membersihkan lensa. Jadi di kesempatan sore, untuk kali ini sedang sore, ini sekitar jam 4, saya akan coba mengambil beberapa gambar. Untuk melihat hasil dari pekerjaan kita kemarin, tadi di sini sempat saya lihat ada sesuatu, ternyata udah nggak ada, udah terbang. Tadi ada burung di situ, saya akan coba cari-cari lagi. Nah, ini sepertinya. Kayaknya burung pipit ini. Waktu menunjukkan pukul 4. Daunnya tertiup angin. Ini zoomnya sudah 350 kali. Zoomnya sudah 350 kali, sudah saya turunkan ke 110. Dan ini 82. 82 kali. Dan itu di sana ternyata lumayan, kira-kira ada 150 kalau enggak 200 meteran. Oke. Saya coba zoom kelapa. Ini backlight sih. Backlight. Jadi gambarnya kayak yang gimana ya, nggak bisa jernih gitu. Coba kita ambil yang nggak terlalu backlight di sini. Kita lihat daun-daun. Nah, ini zoomnya sudah 64 kali, sudah 80 kali. Ini sudah 120 kali, 250 kali. Saya nggak fokus kalau di 250. Untuk fokusnya sendiri, fokus. Di sini agak lambat. Ini jaraknya 50 meter ya. Udahlah, 50 meter. Cuacanya mendung-mendung gimana gitu loh. Di sana terang, tapi di bawah sini mendung-mendung. Gitu.
mataharinya di sana. Kita sekarang coba menghadap ke matahari. Di sana ada tiang masjid, menara masjid. Ih, malah saya yang nggak kelihatan ke layar, soalnya matanya kena sinar matahari. Nah, ini kayaknya bagus ini. Cuaca di belakangnya kayaknya bagus. Langitnya biru-biru. Saya coba shoot di pohon kelapa. Mana tadi? Kayak bukan yang ini. Nah, ini. Ini kelapa yang patah. Sembilan puluh kali zoom. Di sana ada rumah. Ini 60 kali zoom. 80 kali zoom. Jaraknya hampir ya kalau 700 meter ada itu kira-kira. Nggak nyampe kalau sekilo. Sekitar 600 apa 700 meter kayaknya. Oke, sudah berapa menit ini? Sudah 7 menit. Jadi untuk hasil saat ini ya kurang lebihnya seperti ini. Berhubung di sini juga mataharinya nggak terlalu cerah. Jadi sudah lumayan daripada yang kemarin-kemarin sebelum dibersihkan. Sangat blur sekali kalau kita zoom di atas 30 kali. Di bawah 30 masih bisa terlihat jelas. Tapi kalau sudah 30 ke atas sudah nggak bisa lagi. Jadi ya syukurlah kameranya sudah bisa dipakai lagi. Oke, jadi sekian dulu lah videonya, hanya sekedar berbagi hasil pekerjaan yang kemarin. Seperti inilah hasilnya. Oke, jangan lupa tonton video saya yang lain, ada banyak video yang sudah saya upload. Terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya.